Oke teman-teman semuanya, melanjutkan video yang sebelumnya disiarkan secara live streaming beberapa saat lalu. Sekarang saya lanjutkan dengan rekaman video offline yang diupload sekarang. Nah, hari ini hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 jam 18 lebih. Kometo sudah bergerak jauh mendekati ke tunnel 10 di sana tuh. Tuh terlihat tunnel 10. Dan Kometo sudah bergerak jauh dari sebelumnya di sana tuh. Tuh jauh di ujung sana tuh. Kemudian bergerak ke sini melewati JPO yang tadi ada di video sebelumnya di live streaming video saya. Kemudian bergerak sini dan sekarang berhenti di sini. Entah sedang dilakukan persiapan apa, saya tidak tahu. Tapi mesin masih berbunyi. Nah itu tanah 10-nya di ujung beton sana tuh. Ntar saya zoom dulu ya. Tuh bagian outlet tanah 10 terlihat samar-samar tuh. Terlihat samar-samar mulut tanah 10 bagian outlet ke sana ke arah Jakarta, ke arah barat. Nah ini Kometo berhenti. Saya nggak tahu nih apakah malam ini juga akan masuk ke tunnel 10 kemudian keluar di bagian inlet di warung Awi sana untuk kemudian terus bergerak ke arah Cikamuning di mana di sana ada pilar pertama. Setelah masuk ke tunnel 10 sana kemudian terus sepanjang kira-kira lebih dari 1 km kemudian keluar nanti di bagian inlet dan masih harus jalan lagi di jalur landai ke arah Cikamuning. Dan nanti di sana ada lembah, ada sawah, dan di sana nanti ada pilar pertama. Pastinya Kometo akan berhenti di pilar pertama sana untuk kemudian launcher di setting-setting lagi agar bisa memasang girder di atas pilar sana. Oke teman-teman, berhubung sekarang sudah jam 18 lebih, sudah maghrib, sudah azan, saya hentikan dulu rekaman ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur. Dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Terima kasih.